itulah yang disebutkan namanya Siger. Siger Lampung itu adalah lambang kebesarannya. Lambang kebesaran masyarakat Lampung yang biasanya dipakai adat untuk ditaruh di kepala. Dan yang di sebelah kanan kita itu siapa yang berdiri? Nah itu kalau malam Jumat, Bapak Ibu kemari, dia akan berubah posisinya Bapak. Itu adalah patung Raden Inten II. Itulah pejuang Lampung asli. Ya, masih ada darah keturunan dengan Sultan Hasanuddin. Karena memang dulu Bapak Ibu, Banten dengan Lampung itu nyatu. Pada tahun 1843 terjadi letusan gunung, 1883 terjadi letusan gunung Krakatau, memisahkan dua pulau itu. Tapi hikmahnya luar biasa, adanya penyeberangan Merak Bakauheni. Yaitu Taman Nemo. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memakai kacamata renang dengan baik dan benar. Yang pertama, di sisi kuping sini, talinya ini, itu dikencangkan sesuai dengan arahan kepala, di ukuran kepala, itu dikencangkan. Kemudian dipakai, ketika sudah kencang, nah, di bawah untuk hidung sini, itu dipastikan menutup hidungnya ya, menutup kedua lubang hidung. Karena untuk biar tidak kemasukan air. Nah, ketika itu ini kedua sisi ini itu dimasukkan ke gigi geraham. Ke gigi geraham, kemudian digigit ya. Nah, gunanya apa? Supaya air yang masuk itu bisa kita napas di atasnya ini, karena ini adalah ruang udara. Tapi ini jangan masuk ke air karena untuk bernapas gitu ya. Nah, ini untuk bernapas di mulut. Gitu ya. Oke. Nah, gini. Nah, ini cara yang benar begini. Oke. Terima kasih sahabat pahlawan.